Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat Nabawi TV yang berbahagia, sudahkah kita mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban kita di dalam agama Islam? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Dan ambillah, keluarkanlah dari mereka, dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sedekah wajib agar mereka menjadi suci dan agar mereka menjadi bersih. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka dia tidak akan menjadi orang yang merugi, akan tetapi malah keberkahan yang akan dia peroleh karena dia melaksanakan dan menegakkan rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat yang wajib kita keluarkan, tentunya kita sudah mengetahui ada dua, ada zakat harta, ada juga zakat fitrah. Zakat harta menjadi wajib karena dua hal: ketika sudah sampai pada nisabnya, pada batasnya, dan haul, dan sudah sampai pada hitungan satu tahun. Yang kedua, zakat fitrah yang waktunya masuk dari awal pertama Ramadan sampai khatib naik ke atas mimbar pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, peringatan buat kita semua agar kita senantiasa mengeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, qala Rasulullah SAW, "Man atahu Allahu malan," barang siapa yang telah diberi oleh Allah rizki, harta yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya, "walam yu'addi zakataha," tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, apa kata Rasulullah, "mathula lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'anil akra." Maka nanti hartanya di hari kiamat Allah akan rubah menjadi ular yang sangat berbisa. "Lahu zabibatani," yang ular tersebut memiliki dua taring yang teramat besar. "Tsumma yatawwaquhu yaumal qiyamah tsumma ya'khudhu bilahzamataihi wa qala ana maluka ana kanzuka." Ular tersebut akhirnya menggigit dan mencabik-cabik orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tersebut sambil dia berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Saudara sahabat Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah, alangkah meruginya jikalau nanti apa yang kita simpan berubah menjadi racun buat kita. Sahabat Nabawi yang berbahagia, dahulu diriwayatkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika hendak menyolati salah seorang jenazah, tiba-tiba jenazah tersebut berontak. Maka beliau pun membuka kain kafannya. Ternyata didapati di dalam kain kafan tersebut ular yang besar sedang menggigit mayat tersebut sambil menyedot darahnya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq refleks langsung ingin memukulnya. "Fana taqatil hayyatu bi'idnillah." Ular tersebut berbicara dengan izin Allah. "Wa qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa lima tadribuni wa taqtuluni." "Wahai Anda, untuk apa saya dipukul? Untuk apa saya dibunuh?" "Fa innani ma'murun min Rabbi an u'adzibahu ila yaumil qiyamah." "Saya ini," kata ular, "saya hanya disuruh oleh Allah untuk menyiksa ini mayat." Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wa ma khotayahu," "wahai ular, memangnya mayat ini ketika masih hidup punya salah apa?" "Faqalat lahu thalathu khotaya." "Ini mayat punya tiga kesalahan yang fatal yang dahulu di dunia dia lakukan. Yang pertama, tarikanus salah. Ini mayat waktu hidup suka meninggalkan salat wajib. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang kedua, mani'az zakah. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, la yasma'u kalamul ulama fahadha jazauhu. Yang ketiga, dia tidak mau mendengarkan masukan, nasihat dari ulama, maka inilah balasan bagi mayat tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, bersihkanlah diri kita dengan cara mengeluarkan zakat. Dan bagi orang yang belum sampai pada nisabnya, maka perbanyaklah sedekah. Ini semua akan membersihkan kita dari kotoran-kotoran ruh,
kotoran jiwa kita, kotoran dosa kita, berkat zakat yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.